Nak beli cing, dia nak baksis seorang doyan. Cepuh tak tanya dengan dia, betul tak? Jadi tak ni kita tanya dengan lebar tu. Ya sini betul ke? Kalau kami bagi seorang-seorang doyan kami kumpul daripada semua perempuan pas ni untuk bagi perempuan macam mana? Senyumlah. Senyumnya bukan yang kopi ulu ringgit durian kira-kira ulu masuk dalam paket jumpah ya? Masa tu juga kata orang kita pun kita kata orang Perak ni dan kita izin laju mencicit poin laju kata orang pun saya laju malapun maknanya dia punya speed tak lari lah 110 km ke atas tak lari lah bas 110 dah cukup pergi 120 dalam airway tu 103 mana lah tak 104 mana lah laju tu lah sekarang 103 kan dia berpilih dia buat benda yang sama jadi kita bagi dia satu trip 4 rial seorang. Kalau ada 40 orang dalam bas, berapa rial agak-agak si pemandu ni akan dapat? Itu soalan matematik UPSR tu. Itu soalan matematik UPSR. Dapat? Ya. Itu pun dikira sebagai rasuah. Sebab dia dapat rumah. Dia kata kalau nak saya teruskan pemanduan adalah sikit pelincir kolek-kolek-kolek bagi sikit dia jalan apa sebenarnya Nabi SAW bagi tahu dalam sebuah hadis ar-rashi wal-murtashi fitnar orang yang beri rasuah dan orang yang beri rasuah dua-dua masuk dengan ke naik dalam ustaz tu perempuan tu penaya, tak penaya yang untung kita dalam muda ni perempuan sebab bukan kita yang mulia yang mulia ustaz tu naya ustaz tu maksud kau tetapi Tabung Mati sudah memperingatkan ini adalah kebiasaan yang tak dapat diubah mau tak mau kena berbaik jadi kita anggap ini sebagai sedekah untuk dia. Clear lah. Baksis itu adalah sedekah. Dia tak minta, kita pergi dulu. Clear. Kalau perlu dia minta, memang. Jadilah rasuah ataupun rasuah. Itu cerita terlepas pas. Tak cerita lagi orang yang ada kuasa. Pegawai kastam di negara jiran kita di Sulawesi Utara dia buat dalam pasport kena taruh RM1 buka pasport ada RM1 dia cok laju tak ada dia buat muka puyuh kata orang berdekatkan muka puyuh kemasa muka saya lagi tak pergi dia tak gerak pun tak tahu dah masuk sini dalam pasport kan asyum kan salam kan ini dia yang dikatakan sebagai rasuah maka Nabi SAW mengatakan kalau dah jadi rasuah jangan ambil kalau sesuatu itu jadi rasuah orang beri pada kita kerana nak memperoleh manfaat daripada kedudukan kita maka kita jangan ambil pemberian tu. Itu lebih besar. Banyak tak hulu. Ini bercerita pasal orang yang ada kuasa tuan. Walaupun kita ni orang kampung tuan. Tapi kita bersampaikan kepada kawan-kawan kita. Sebab itu kita sebarkan. Bukan kita rakam ni sorong-sorong tak. Kita rakam ni untuk dikongsi kepada semua orang supaya semua orang faham dan mengambil
ambil manfaat daripada dia. Okay. Walastum bitarikihi yang nahukumul makru wal haja. Namun ia tak ada, kamu tidak akan dapat meninggalkan rasuah itu kerana kamu takut fakir dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Ini Nabi SAW sebut, eh? Realitinya manusia akan bergelumang dengan rasuah. Mana-mana ada rasuah sekarang, tuan-tuan. SPRM dah cukup semua, mana dah ibu. Semua jabatan kerajaan ada rasuah, tuan-tuan. Ini kenyataan yang kita tahu. Jangan kata politis je, semua jabatan ada je orang yang berkuasa, orang yang memiliki kuasa, terdedahlah dia kepada rasuah. Dia yang meluluskan tender. Masa ini ya, siapa paling banyak bulu, orang tu dah dapat. Kadang-kadang cara-cara memberi itu macam-macam. Kadang-kadang dia tak beri dalam bentuk duit, dia beri dalam bentuk lain. Rumah, kenderaan, tanah, ya, harta, perempuan pun ada. Jadi memang Nabi SAW kata kali waktu ni ada manusia-manusia yang takkan mampu meninggalkan tabian menerima rasuah, juga memberi rasuah. Kenapa tuan-tuan? Dua sebab. Kerana takut fakir, dia dah biasa makan, tak makan nanti tak ada mesyu. Jadi dah biasa ambil, tak ambil, rasa tak sedap, tak syok. Macam kita juga dah biasa makan nasi Arab, tak makan nasi Arab, tak syok. Lagi-lagi dengar pula UNAI dah buka kedai jual nasi Arab. Dengar-dengar betul ke ustaz? Dengar-dengar UNAI dah buka gerai makan di dataran berjaya semua. Dengar-dengar kata jual nasi Arab. Dengar-dengar kata jual roti telur betang. Dengar-dengar kata jual burger betang. Dengar-dengar kata jual roti bakar. Dengar-dengar kata jual bakso. Bila dah sekali pergi, makan sedap pula roti telur betang ni. Pulang pergi, sanggup naik motor, lalu jalan batin, nak ke Tentera Aman Jaya. Sebab dah syok makan RTK, gerai 3RTK Kopitiam. Tiap-tiap otak mengulang-ulang, tak pergi sekali, tak senang duduk, tak dapat makan kat kedai tu, tapau bawa balik. Dia macam tu lah. Tapi kalau makan, tapian makan tu tak boleh selagi makanan itu halal dan thayyibah. Tak boleh. Ni ambil rasuah. Tak ambil dah biasa ambil. Tak ambil tak sedap. Tak sedap rasa. Ini yang Nabi SAW sebut. Ini Nabi SAW sebut. Tak rasa, tak ambil. Mula-mula orang beri, lepas tu dia mencari. Sekali dah ambil, memang susah nak buang. Dia jadi macam dadah, tuan-tuan. Dadah macam tu. Sekali ambil, dah terangin, susah nak buang. Tak cair tadi lah. Bekas-bekas penagih yang dah pulih sepenuhnya, susah nak buang. Kadang-kadang mereka bila dalam perawatan mereka, yang perawat memberi amalan-amalan zikir yang banyak,
ini.